Selamat siang, nama saya Pak Setiano. Saya bergabung di Dewa Trading 6 bulan yang lalu. Kemudian saya juga memakai robot dari Dewa Trading dan profitnya sangat konsisten. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berhasil bergabung di Dewa Trading dengan menghasilkan uang. Terima kasih Dewa Trading. Dewa Trading memang oke. Nama saya Mulyono, pensiunan perusahaan. Selama ini saya mengikuti trading di Dewa Trading selama 7 bulan, profit sangat lancar, tidak pernah loss dengan memakai sistem flash disk robot, menguntungkan, sistemnya konsisten terus profitnya. Oke, Dewa Trading. Assalamualaikum, saya Ibu Juwana dari Gresik. Saya ibu rumah tangga, saya sudah lama ikut Dewa Trading, profitnya konsisten. Dewa Trading memang oke. Halo, perkenalkan, nama saya Rafid Lidaya. Aktivitas sehari-hari sebagai guru. Pertama kali saya kenal dengan dunia trading lewat Dewa Trading. Kerjanya mudah, tinggal kita tancapkan, ini hasil profitnya. Nama saya Wahyu, profesi saya seorang guru. Saya bergabung di Dewa Trading 3 bulan yang lalu. Sekarang saya sudah profit. Dengan hanya robot ini saja, kita sudah dapat uang segini nih. Ayo teman-teman, gabung sama Dewa Trading ya! Masih bersama dengan Dewa Trading Indonesia dalam spesial talk show sore hari ini dan VT yang sangat luar biasa baru saja Anda saksikan di mana berbagai macam profesi sudah bergabung dengan Dewa Trading Indonesia dan sudah profit. Bahkan di antara mereka ada yang seorang penarik becak. Wah, ini sangat luar biasa sekali Pak ya. Randy, bahwa ternyata berbagai macam profesi dari berbagai kalangan ini juga ternyata mampu ya. Untuk berprofit bersama dengan Dewa Trading Indonesia. Betul. Bisa diceritakan sedikit bagaimanakah asal mula dari penarik becak tadi sehingga dia bisa bergabung dan akhirnya profit gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, Bapak ada salah satu tadi member kami, beliau adalah seorang penarik becak yang tukang becak, dimana ketika beliau itu sudah mengikuti seminar kami, kemudian juga sudah ikut pelatihan kami. Nah, beliau itu sudah bisa berjalan lancar ya Mas sekarang tradingnya. Jadi beliau ketika sudah menancapkan flash disknya itu ya, kemudian beliau tinggal Mas, tinggal aktivitas nyari penumpang seperti itu ya, nyari penumpang, kemudian sambil dia nyari penumpang pulang-pulang narik penumpang tadi ya, sorenya ketika dilihat itu sudah profit banyak seperti itu Mas, kemudian dicabut flash disknya dan dia sudah bisa menikmati profit setiap hari. Bahkan kadang-kadang juga beliau ketika sudah sedang tidak narik becak, itu beliau sering main-main ke kantor Mas. Jadi kita ada kantor di Surabaya ya Mas. Jadi beliau main-main ke kantor kami di Surabaya, nunut wifi Mas. Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya anak yang atau punya anak ibu di Surabaya mungkin ya,
kuliah atau apa, nggak apa-apa, main-main aja ke kantor kami di Surabaya, nanti akan kita bantu Bapak Ibu sekalian, atau Nunut WiFi tadi juga nggak ada masalah. Oke, luar biasa itu. Ternyata ini ketika seseorang mendapatkan profit juga, baik bagi para penarik beca ataupun member yang lain bergabung, apakah ini profit yang didapatkan ini bisa ditarik sewaktu-waktu, Pak Edi? Bisa, sangat bisa ya Mas. Bapak Ibu nanti sekalian ketika sudah trading, kemudian sudah profit, itu Bapak Ibu menarik dananya ya, atau istilahnya adalah withdraw ya Mas ya. Withdrawnya itu bisa dilakukan kapanpun Bapak Ibu mau. Satu hari itu sudah profit, langsung ditarik juga boleh. Mau ditarik 3 hari sekali juga boleh. Mau ditarik sebulan sekali juga boleh. Atau enggak saya tarik Mas, saya jadikan modal supaya nanti profitnya semakin bertambah juga boleh. Enggak ada masalah. Seperti itu ya Mas ya. Oke, di sini juga nantinya para member-member yang berada di daerah-daerah pun juga ternyata nanti juga bisa ya untuk bergabung bersama dengan Dewa Trading Indonesia, misalkan hanya dengan melalui koneksi internet dan sebagainya. Betul, sangat bisa melalui software komunikasi online yang sudah saya jelaskan di awal tadi sih Mas, seperti itu. Oke, jadi memang nggak perlu khawatir ya Pak Rendi ya, bagi mereka yang mungkin berada di luar kota Surabaya ataupun Malang, ini juga tetap bisa bergabung dan mendapatkan mentor dari Dewa Trading. Betul, gitu. Betul, betul. Sejauh ini apa yang mereka keluhkan mengenai bisnis trading? Mungkin yang mereka keluhkan itu kadang-kadang apa namanya, seperti susah sinyal. Susah sinyal. Seperti itu ya Mas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu susah sinyal itu ada solusi ya Mas. Nanti seperti apa Pak solusinya? Solusinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di seminar kami. Seperti nanti akan kita jelaskan. Misalkan Bapak Ibu di daerah Solo sini merasa saya kok agak susah sinyal ya Mas. Apakah ada solusi buat kami? Nantikan kami di seminar di Dewa Trading Indonesia. Oke, pastinya jangan sampai ketinggalan ya, karena hanya 30 orang saja ya Pak Rendi ya, dan gratis, makanya Anda harus segera mendaftarkan diri di kontak yang ada di layar kaca Anda pastinya. Dan di sini nantinya juga Pak Rendi juga akan menunjukkan ya Pak ya, bagaimanakah nantinya untuk pergerakan-pergerakan trading itu sendiri gitu ya. Iya, mungkin saya bisa coba praktekkan sekarang ya Mas ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki flash disk dari kami ya, maka yang Bapak Ibu lakukan hanya tinggal menancapkan flash disk yang dari kami. Oke. Seperti itu ya Mas. Mungkin coba saya praktekkan ya. Iya. Oke Pak, silakan dipraktekkan. Saya tancapkan flash disk-nya. Ditancapkan di laptop. Iya. Kemudian dijalankan robotnya. Oke. Bisa ditampilkan di layar ya. Iya. Jadi ditancapkan laptopnya, kemudian dijalankan robotnya ya Mas ya. Maka si robot tersebut itu akan bergerak secara otomatis Mas. Jadi dia akan bergerak secara otomatis ya, sampai menghasilkan profit yang maksimal, seperti itu ya Mas ya. Okay. Nah jadi bisa kita lihat di sini, si robot ini sudah berjalan, sudah bergerak. Ini saya memulai modal dengan modal $100 ya Mas, okay, kalau bisa kita lihat. $100 untuk modalnya. Iya. Untuk modalnya $100 ya. Kemudian kita lihat ke depan ini apakah yang akan dilakukan oleh si robot ini ya. Sudah mulai berjalan ya. Sudah mulai berjalan ini ya Mas ya. Jadi kita lihat ke depannya ini seperti apa ini dari robot tersebut. Ini sudah bergerak secara otomatis ya Mas, sendirinya kan? Sudah bergerak secara otomatis ya Mas ya. Jadi dia sudah bergerak secara otomatis, menganalisa sendiri, kemudian kalau sudah waktunya profit akan di close sendiri, seperti itu Mas. Oke, nanti kita lihat pergerakannya. Nah ini sudah mulai open posisi nih ya Mas ya. Kemudian kita lihat apakah sudah berprofit kayaknya Mas. Kita coba lihat ya Mas ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di layar kaca ya, pojok kiri atas itu balance-nya tadi yang awalnya $100 sekarang sudah menjadi $102 ya Mas. Sehingga hanya profit dalam waktu berapa menit saja ya. Berapa menit tadi Mas? Mungkin nggak ada 3 menit ya Pak. Nggak ada 3 menit sudah dapat $2 ya Mas ya. Oke. $2 kira-kira kalau dirupiahkan berapa ya Mas, kurang lebih ya? Kurang lebih ya sekitar 26 ya. 26-an ya. 26.000 ya Mas ya. Oke. Ini baru beberapa menit tadi ya Mas ya. Enggak sampai 5 menit ya. Enggak sampai 5 menit ya. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu tancapkan si flash disk ini ya. Saya sarankan nanti ketika Bapak Ibu trading itu tancapkan flash disk-nya jam 6 pagi ya Bapak Ibu. Oke, dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi kemudian cabut jam 6 sore. Seperti itu ya. Jadi terus seharian ya Pak Rendi. Betul. Kenapa? Supaya profitnya maksimal, supaya profitnya banyak Mas. Kalau misalkan Bapak Ibu, wah kok terlalu lama ya, tak tancepin 1 jam boleh tak? Boleh. Jadi misalkan tadi Bapak Ibu sudah ditancepin, kemudian sudah profit $2, $4, merasa sudah cukup, dicabut aja tidak ada masalah. Oke. Seperti itu. Dengan begitu sudah terhenti ya untuk aktivitas trading kita di hari itu. Betul, sudah terhenti. Betul.
Nah, karena Bapak Ibu supaya mendapatkan yang maksimal, maka ya, tadi ketika sudah menancapkan jam 6 pagi ya, Bapak Ibu, kemudian bisa ditinggal aktivitas, Mas. Oke, tadi yang ditunjukkan untuk tanda bahwa ini adalah profit di tanda panah yang di sebelah mana, Pak Rendy? Ya, jadi kalau ketika sudah profit ya, Mas, bisa dilihat di pojok kanan atas ini, okay, Mas, balance-nya. Ya, yang tadi untuk grafiknya sendiri? Untuk grafiknya sendiri kita tidak perlu menghiraukan, Mas, kenapa? Karena si robot itu yang akan menganalisa dan open posisi sendiri. Jadi kita hanya perlu perhatikan yang ada di pojok kanan. Pojok kiri pojok ya, Mas? Pojok kiri, iya, ya, betul. Pojok kiri itu kalau Bapak Ibu modalnya selalu bertambah ya, tadi dari 100, sekarang sudah menjadi 100 dolar. Nanti kita lihat sambil ngobrol ya, Mas, ya. Kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi nanti ya, Bapak Ibu ketika sudah nancepin jam 6 pagi, maka bisa ditinggal aktivitas yang lainnya. Mungkin bagi Bapak-Bapak yang saya setiap hari itu selalu ke sawah, Mas, misalkan ya, seorang petani misalkan, tidak ada masalah. Atau mungkin seorang ibu-ibu yang penjual rujak misalkan ya, Mas, ada. Jadi ada salah satu member kami, beliau adalah seorang penjual rujak, Mas. Nah, ibu tersebut ketika menjalankan trading itu tinggal nancepin aja ya, jam 6 pagi, kemudian sambil menjuali rujaknya, Mas, seperti itu. Jadi si laptop ini biarin aja di sebelah kirinya mungkin ya, kemudian di depannya ibu tersebut tinggal ngulek rujaknya aja, nggak usah menghiraukan tradingnya karena si robot ini akan berjalan secara otomatis. Oke, gitu. Jadi cukup mudah, bahkan sangat mudah gitu, sangat ya, tidak mudah. Cukup sangat mudah, tinggal menancapkan trading-nya saja, kita hanya tinggal memantau. Dan ini untuk waktunya yang di disarankan, direkomendasikan dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Betul, gitu ya. Okay. Betul. Dan ini juga memang harus senantiasa ditancapkan on terus ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke, okay? Dan Anda harus segera manfaatkan kesempatan ini, peluang emas ini, untuk bergabung bersama Dewa Trading Indonesia. Pastinya di besok acara seminarnya yang akan diadakan di kota Solo, Anda bisa langsung menghubungi di call center Dewa Trading Indonesia yang sudah terpampang di layar kaca Anda. Kita akan tunggu bagaimanakah pergerakan si robot flash disk ini. Sambil kita menantikan, kita akan jeda break terlebih dahulu. Tetap bersama kami, bersama dengan Dewa Trading Indonesia.